Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kit sederhana tapi keren. Bisa dilihat contoh-contohnya ya, yang udah saya buat dan hasilnya keren. Jadi teman-teman bisa lihat contohnya seperti ini ya. Oke teman-teman, caranya cukup mudah. Pertama teman-teman mencari bahan, misalkan membuat tangan bergerak untuk menunjukkan arah. Kita mencari bahan, contoh tangan, dan kita mulai ya. Kita buka aplikasi WhatsApp. Seperti mau status. Lalu kita pilih tangan bergerak. Setelah kita screenshot, kita crop, kita batasi ada di posisi di tengah. Ini seperti ini, nanti biar terlihat besar. Oke, setelah ini simpan. Setelah disimpan, kita masuk ke galeri hasil yang tadi kita crop gambar. Oke, untuk menjadikan tangan ini bergerak, lalu kita crop kembali memakai aplikasi eraser. Sangat mudah ya, aplikasi eraser itu banyak sih di Google, itu cuman di Google Play Store. Sangat gampang dicarinya dan kecil ya. Ini untuk menghapus background ya, misalkan agar terlihat tangan kita itu dari mulai belakang ke depan. Motongnya seperti ini dulu. Nah, kita potong. Lalu kita auto hapus. Auto hapus. Kita down. Lalu kita save. Kita tadi gambar pertama kita buat, lalu kita masukkan gambar kedua yang belum di crop. Tadi posisinya kita ada di sini ya,
tapi sekarang kita posisikan dia ada di tengah posisinya seperti ini. Jadi tadi mulai dari belakang, tengah, kartu, bawah, lalu kita crop lagi, kita bersihkan backgroundnya, lalu kita doang bersihkan pinggir, save, lalu finish. Oke, gambar ketiga, satu lagi kita pilih ini, lalu kali ini kita crop posisi seolah-olah ada di ujung, jadi kita cropnya seperti ini. Nah, jadi ada tiga bagian ya, tadi sebelah belakang, tengah, dan ini di ujung bawah ya. Lalu kita hapus background, down, terus bersihkan pinggir, kita save, lalu finish. Oke, setelah menghapus background, lalu kita menyatukan gambar yang sudah kita hasilkan. Ini mulai dari awal ya, pertama ini, kedua ini, yang tengah, tiga ini. Lalu kita pilih di tombol tiga ini, kita pilih git. Nah, sudah terlihat ya hasilnya, teman-teman bisa lihat hasilnya. Aplikasi git ini bawahan handphone ya, pokoknya handphone teman-teman yang teman-teman miliki ini udah ada, jadi cukup gampang membuat git yang keren. Lalu kita simpan dan kita lihat hasilnya di galeri di GIP, di GIP kayak ini. Nah, jadilah seolah tangannya itu bergerak, padahal tadi kita crop tiga bagian, di belakang, atas, tengah, dan bawah. Setelah digabungkan, dari durasi gerakan menjadi seperti arah tangan bergerak ke bawah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Jika teman-teman belum cukup apal caranya, teman-teman bisa diulang videonya. Terima kasih.